Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan mereview pemain underrated, yaitu Diaby versi PUTB terbaru, yang dimana gaya permainannya adalah pemburu celah, dan dia ini termasuk broken card, cuy. Oke, langsung saja kita cek kondisi pemain dulu. Aman semua, nice. Sekarang kita lihat squad lawan, dan dia menggunakan formasi 4-1-2-3, gaya main serangan balik cepat. Langsung saja kita gas. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang nyari tempat top up aman, legal, dan terpercaya, langsung aja ke Zroof ID, karena di sini harganya murah sekali, cuy. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja top up, link di deskripsi. Oke, ini dia pertandingan telah dimulai antara namanya gak ada, anjir. Aduh, kocak. Oke, gak apa-apa, langsung saja kita akan mulai pertandingannya. Di sini kita akan mereview seorang pemain underrated, yaitu Diaby, karena setelah saya lihat statistiknya itu GG banget, coy, terutama di speed akselerasi dan juga dribblenya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke pertandingan di sana. Nuno Mendes kita berikan pada Tchouaméni di sana, dan kera Messi langsung, aduh, mau gua umpan ke atas, itu ada Diaby, cok. Oke, gak apa-apa, kita coba bertahan dulu, awas jangan sampai kebobolan di awal-awal. Oke, nice, dapat. Yuk, langsung aja kita counter attack di sana. Rangkra Messi kita berikan pada Kolomani, umpan ke Diaby. Kita coba dribble. Nice, GG. Oke, langsung tendang. Tenang. Nice, GG. Bisa kalian lihat ya, guys, ya, kelincahan dari Diaby ini, cuy. Licin banget, cuy. Dribblenya juga GG. Pokoknya kalau speed akselerasi kenceng ditambah dribble GG, pasti itu mantep banget untuk gocek-gocek, cuy. Licin ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sana ada Fabinho, kita coba bertahan dulu. Pasti mau di meta kick off ini kan. Awas, Mohamed Salah rebut. Oke, dapat. Oke, langsung saja kita counter attack di sana. Kera Messi kita berikan pada Diaby, langsung terobos. Kolomani ya dipotong Van Dijk. Oke lah, apa-apa, kita coba bayangi dulu di sana. Dia juga punya Kolomani, anjing. Itu pemain underrated juga ya, guys, ya. Pernah saya review, cuy. Oke, sekarang kita coba bangun serangan lagi di sana. Ada Messi, umpan ke Diaby lagi. Gocek manja. Aduh, agak nge-lag. Oke, terobos. Messi, dang. Cuy, bisa kalian lihat ya, guys, ya. Mantap banget, cuy. Umpan GG, dribble GG. Pokoknya untuk gocek-gocek yang saya suka ya, guys, ya. Nah, yang kurang dari Diaby ini finishing ya, guys, ya. Nah, tapi nanti kita akan coba apakah dia mampu mencetak gol. Sekarang langsung saja kita lanjut dulu di sana. Coba ini kita berikan pada angkeran Neymar, lari Mar. Oke, Neymar, angkeran Neymar. Gocek dulu, lari tengah. Aduh. Cuk. Ya. Apa sih? Mulai dah ngelek dih. Sebisanya dia masih nyerang. Wih, bong. Kocak, ini koneksi gua kah? Anjir, please lah, jangan nge-lag dulu, anjing. Oke, di sana ada yang kera Messi, kita coba gocek manja. Langsung saja kita umpan ke depan. Di sana ada Kolomwani. Yah, kocak. Oke, awas, bahaya, jangan sampai kita terkena counter attack, apalagi sampai kebobolan. Rebut. Nice, dapet. Ambil, woi, Nuno Mendes, kocak. Awas, nah ini bahaya, Mohamed Salahnya, cuy. Kita coba bayangi menggunakan Rodri. Nice, ambil, eh. Gobloy. Oke, jangan sampai terkena crossingan. Oke, nice. Yuk, langsung saja Neymar lagi. Kita coba dribble manja. Lari, Mar. Oke, nice, GG. Bang Rudi ketinggalan. Kita coba gocek lagi. Langsung umpan ke tengah. Masuk. Ya. Aduh. Cuk, Kolomani kelamaan. Umpan ke Diaby itu harusnya, cuy. Oke, gak apa-apa, kita coba. Ih, sumpah lu agak ngelag ini, cuy. Patah-patah, kocak. Ayolah, please lah. Oke, kita nice, dapat. Yuk, langsung aja di sana ada angkeran Neymar. Goblok, langsung diserepet, anjing. Oke, masih dapat lagi bolanya di sana ada Neymar. Lari, Mar. Oke, angkeran Neymar. Umpan crossing, sundul. Yah. Anjir, langsung dibuang, cuk. Ayolah, please lah. Oke, gak apa-apa, kita coba. Wih, dia juga main umpan-umpan lambung gitu. Ngapain, kocak? Oke, langsung saja. Aduh. Terlalu buru-buru, cuy. Gak apa-apa, kita coba bertahan dulu tambahnya. Ya, habis, cuy. Oke lah, kita lanjut lagi nanti di babak kedua. Semoga kita bisa mencetak gol lagi. Oke, ini dia, kita telah memasuki babak kedua, dan di sini saya belum melakukan pergantian pemain, mungkin nanti sekitar menit 80-an, cuy. Yuk, langsung saja kita coba bangun serangan lagi di sana. Dan Nuno Mendes umpan ke Tchouaméni. Oke, santuy, jangan terlalu buruk. Aduh. Mulai nge-lag lagi, woi. Apa sih? Sumpah loh, cuk, speedrun gini, anjir. Dia umpannya masih oke, kita ngelag ya. Gimana cara menangnya, kocak? Tapi ini untung udah unggul 2-0, cuk. Oke, kita lanjut lagi di sana. Ada Vini, awas diumpat ke Robertson. Oke, awas jangan sampai crossing.
Nice, Pavard. Langsung aja counter attack di sana ada Neymar. Oke, santuy, gocek dulu, terobos. Masuk Nuno Mendes, kita coba crossing. Yah, kakinya Bang Rudi anjing. Oke lah, nggak apa-apa, kita masih dapat bolanya di sana. Cuma ini kita coba umpan ke Messi. Aduh, salah cuy. Oke, awas counter attack bahaya di sana. Wih, awas. Untung masih dapat Nuno Mendes. Oke, langsung aja kita coba bangun serangan lagi. Yah. Kocak, blunder anjir. Aduh, oke lah, nggak apa-apa, kita akan coba lagi ya guys ya. Langsung saja diabi. Aduh, nggak dapat cuk. Eh, ambil. Nice, dapat. Oke, langsung saja counter attack di sana Kolumwani. Kita coba terobos ke Diaby. Ngera Diaby. Gocek. Nice, lari. Oke, Diaby. Ngera Diaby. Kita coba fake shoot. Yah. Aduh, mau fake shoot gagal anjir. Oke, di sini saya telah melakukan pergantian pemain. Semoga kali ini kita bisa mencetak gol lagi. Langsung saja kita lanjut. Di sana ada Musiala, kita coba bayangi. Jangan sampai dia ngegolin, awas. Oke, Luis Diaz ambil. Aduh, goblok. Oke, Lewandowski cuman ke Diaz, rebut. Buang. Weh, anjir. Oke, nice, dapat Rodri. Langsung saja counter attack. Di sana ada Diaby, kita coba umpan ke Musiala. Ya, ambil. Oke, Musiala dapat, lari Musiala, ngera Musiala. Kita coba umpan ke tengah, di sana ada Diaby, gocek, stunning shoot. Aduh, cuk, udah GG lo, masih ditepis anjing. Oke, gak apa-apa, kita lanjut lagi, masih dapat bolanya. Langsung saja Nuno Mendes, kita berikan pada Di Maria, umpan crossing, sundul. Ah, emang sulit cuk, kalau Diaby suruh nyundul, badannya segitu anjir. Lah, gak apa-apa, kita akan coba lagi di sana ada Rodri, ambil. Oke, nice, Diaby double stunning shoot. Ih, kuat banget lo kipernya, cok. Perasaan keras lo itu. Aduh, bor. Udah menit 86 ini. Gak apa-apa, kita akan coba lagi. Bisa lah ini, satu serangan lagi minimal. Satu gol harus bisa, cok. Biar 3-1 ya, guys ya. Nanggung ini. Masa cuma beda satu gol doang. Oke, langsung saja di sana ada Musiala, kita berikan pada Mbappe. Man ke Musiala, terobos. Masuk Diaby. Aduh, bor, di body anjing. Sulit cok kalau udah dihalangi gitu ya. Gak bisa nge-sprint kenceng anjing. Oke, gak apa-apa, kita coba lagi. Satu serangan, yah. Habis bor. Oke lah, yang penting kita berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Sekarang kita lihat siapa yang menjadi man of the match. Dan yang menjadi man of the match adalah Tchouaméni 7,5 anjing, Messi 7,0 dan Diaby 7,0. Karena memang asis doang ya guys ya, gak mencetak gol cuy. Oke lah, jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Thank you.